Orang kadang-kadang kini kunyang dek kunyit, lemak dek santan, Pak. Iya kan? Adi pilih orang nan ndak batu. Kalau menaga amrawa, yo nan bengkok na iya, Pak. Nan lurus di mana-mana. Kau ndak rancak merawa. Tapi kalau memilih ketua, ketua apa saja, nan bengkok ko nan kadi wanam, nan lurus nan nan kadi na iya. Pilih ketua tu nyo memimpin lah. Sampai di mana pek kalian tadi? Kami berencana Muhammad kau ditangkap, Pak. Kau tidak diusir, nama nancak dipakai itu, Pak. Kata Iblis sejak pagi kalian rapik, lain tidak pakai liang rapik kalian. Kedua-duanya tidak laku dan betul. Kami terima lah, Cik, Pak. Nanti Cik Abu Lahab. Ha, ada ngah di kalian. Kalau Muhammad tu ditangkap, nyala pendek Tuhan. Tidak pandai Tuhan kau menggarik, Pak. Nama, kualata juza nan kami sangkui yang di Ka'bah kau. Itu patuang tu pandia kecik Iblis. Nan Tuhan tu Allah. Allah yang menciptakan ambo, Allah yang menciptakan Muhammad, Allah yang menciptakan sadonyo. Itu nan Tuhan. Bahasa nanya, Pak. Apa kau menolong kami, pi Tuhan apa? Tuhan Muhammad lah. Nan Tuhan tu, yo itu. Ini pelajaran ni, Pak. Iblis itu bukan mengengkari Tuhan, tapi mengaku berbunuh saja, kata Iblis. Rapik selesai ketua Iblis, bendara Abu Lahab, sekretaris Abu Jahir. Orang tak selesai saja. Cerita kau belum sampai ke dalam, datang hari Rabu, besok je lah ya. Nah, baru sudah. Sebab waktu untuk sembahyang lah memanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Artinya, aku dan kita semua berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sewaktu orang-orang musyrik Mekah melakukan tipu daya untuk menangkapmu Muhammad atau membunuhmu atau mengusirmu dari kampung halamanmu, mereka melakukan tipu daya. Allah juga menipu daya mereka. Sesungguhnya tipu daya Allah lebih unggul dari tipu daya mereka. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 30.
kita puji Allah setinggi-tingginya. Karena entah beberapa kali ayat yang sama dalam surat yang berbeda dengan pangkalnya dimulai oleh Allah, lillahi ma fis samawati. Itu di banyak surat itu. Yang pertama itu bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah. Artinya apa? Allah memberitahu kepada kita apa saja yang ada di langit dan di bumi ini itu milik Allah. Maka kita agar jangan takabur, apa yang kita miliki jangan dikatakan punya kita secara mutlak. Itu kepunyaan Allah semua. Kalau kita yakin dan sangat beriman bahwa sesuatu yang ada ini milik Allah, kepunyaan Allah, kita tidak akan cemas kalau sesuatu itu ditarik oleh Allah dalam hidup kita kembali. Yang menyebabkan orang stres, putus asa, malah sampai gila, karena dia menganggap apa yang dimilikinya mutlak dia punya. Jadi Allah itu sudah mengingatkan kita bahwa semuanya ini tidak milik kamu. Kamu hanya memakai sementara. Kaum muslimin, bapak-bapak yang terhormat, jangankan kita meninggal, harta berpindah tangan saja itu tidak milik kita lagi. Misalnya kita kaya, anak kita ada beberapa orang. Kemudian sebelum kita mati, ada yang kita berikan kepadanya, itu namanya hibah. Kalau setelah kita meninggal dibaginya, itu namanya warisan. Sesuatu yang telah dihibahkan itu, itu tidak bisa diminta lagi. Sudah berpindah tangan. Begitu juga Pak, iko ratu ambo, pusaku ambo, tanah ambo. Ya kan? Malah di Minang disebutkan, hak bamilik harato bapunyo, idui bapado ganggam bauntut. Semua pepatah kita itu hanya sementara. Kalau tanah pusako ko kita jual, itu banyak kini developer nanamu membeli, Pak. Siapa mu menjual? Hanya boleh rumah ketek-ketek, namanya rumah BTN. Bangunan tidak normal. Karena orang beko kalau mau utang, gadang bana rumah tu tidak tercicil. Ajalah, para tanah awak banyaknya, jual lah. Di Bali dia developer. Itulah pindah tangan. Apalagi dengan Allah. Semua manusia yang mengatakan miliknya itu tidak akan kekal, akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk roh. Dengan roh itu kita hidup, dengan roh itu kita bisa bekerja, roh itu tiupan Allah. Setelah roh itu diambil, kita tidak bisa apa-apa lagi. Itu artinya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tu ndak diciek surek tu do Pak. Caliklah Al-Quran tu. Dari surek pertama sampai 100 yang pek balik surek. Berapa kali kata-kata lillah itu diulang oleh Allah. Makanya Allah itu setiap hari kita puji. Setelah itu kita bersalawat kepada Nabi. Ya kan? Judul kajian awak zuhur nan pendek go. Jangan coba menipu Allah. Ayat tadi Pak, kalau apa karena kejadian kini, ya kan? Ada anggota dibunuh oleh anggotanya. Maksudnya membunuh itu supaya rahasia besarnya jangan terbuka. Kalau semua tahu gini saya tahu. Ya kan? Memang kau dibunuh orang kau. Dimasukkan utaknya ke dalam paru, kira-kira bara siksaan kenan mati itu Pak. Iya kan? Dipindahkan utaknya ke dalam paru.
Kalau kita lihat ayat ini, seakan-akan ayat itu baru turun, Pak. Padahal di zaman Nabi. Jadi siapa saja sampai hari kiamat, Pak, barana lihainya melakukan tipu daya, itu tidak akan bisa. Akan diungkap oleh Allah. Pekerjaan buruk akan dibalas dengan buruk. Jadi jangan cuba-cuba menipu daya Allah. Dengan dalih apapun. Kita yang akan tertipu. Sebab Allah itu yang maha kuasa. Allah itu yang maha tahu. Allah itu yang maha tinggi. Kaum muslimin, ayat tadi pabila turunnya, kutiko Nabi kadibunuh orang. Aba'a orang melakukan tipu daya ke membunuh Nabi itu. Rapiknya saya rahsia, Pak. Tidak diketahui seorang jadi orang Islam. Sampai rapiknya tidak diketahui. Orang yang boleh masuk ke dalam, orang yang pakai kokarde, itu sukunya suku Kures. Suku Tanjung, Jambak, Melayu, tidak boleh masuk. Dan masuk ke Kures. Ya kan? Nah. Kalau Muhammad ko kita padia jo badakwah, agama bisa hilang. Adi pangannya lain. Aba kumpul lah orang tu dengan rapat rahasia diketuai dek tiga abu. Ketua satu Abu Jahil, ketua dua Abu Lahab, bendahara Abu Sufyan. Nantak satu Abu Tungku zanya. Adi minta usul. Kita pangan Muhammad Goj. Ada yang mengusulkan ditangkuk, dirantai, dimasukkan ke penjara. Jadi catatan usulan itu. Sekelompok lagi mengusulkan kita usianya tidak boleh tinggal di Makkah Golek. Dibuang sepanjang adat, ditinggian janjangnya, disisihan keluarganya, mati tidak dijanguk, alik tidak diturui. Itulah cara-cara awak di negara awak. Dirajunnya seorang tu. Adik dua usul ko, dia ada kalah pemilihan. Sadang orang memilih-milih, menggodok-godok pendapik tadi nama nan kadi pakai, tadangah orang menyumpah di luar. Mati mampuilah kelihatan dan sadang rapik ko sadonya. Takajui Abu Lahab, nyesuruh petugas keluar. Pai petugas ke mencari. Ada orang gae duduk dekat pintu gedung ke masuk tu. Kapalonyo kalau di kampung ambo boleng namanya. Di padang botak. Dak babuk le. Dia teh bibinyo tumbuh kumis tiga alai ke sebelah suuk, tiga alai sebelah kida. Panjang. Samo jo sisungui lele dumbo. Urangnyo lah kurui. Pak, lalamo pak duduk dekat pintu ko. Sejak kalian mulai rapik tadi. Lai tadanga ada pak orang menyumpah, walau ndak ketanganyo ambo na menyumpah. Ba mangko pak sumpahi kami, kalian ndak ado nan punyo etika. Lah sagai ko ambo, ambo ketuk-ketuk pintu ka masuk ndak nyelonong sembo. Kalian ndak ado ambo ka pintu. Je. Bosan boleh ambo sumpah kalian lihat. Apa dari mak? Suku apa? Apo? Apa diundang kemari dipanggil? Nang kata gaya tadi, ambo datang tak kerana panggil, tibo tak kerana imbau. Kemauan ambo saya datang. Tando pengenal ambo tak ada. Ambo tidak orang Kures. Anda bisa pak masuk ada? Anda ada? Pak Imbo lah cik gaya. Tapi rapik kalian ko bubar. Bangku bubar pak. Ambo sampai ke Muhammad, ambo sampai ke orang Islam. Kalian kan ke menangkuk Muhammad, tak? Takut dia. Bangku tahu saya pak itu rencana kami. Ambo lah gaya goma kecil gaya. Mana gaya pak jo kakek kami Adam. Oh, tak manga-manga. Alunado si Adam tu lah ambo lah disuruh tinggal. Jadi jangan tanya lo umum ambo lah. Inyang dari inyang tu, inyang lo dari inyang tu, inyang lo dari inyang tu, sampai ke si Adam tu, tuom boleh.
Ambo lah lama berencana membunuh Muhammad tu, tapi ambo ndak punya kawan. Sesuatu nang kita karajokan seorang tu basari. Kalau bahasa mo selesai, atadanga di ambo kalian nang mudo-mudo dari ambo berkumpul siko tuang ko ambo datang. Oh sama rencana pak jo kami ya. Iyo. Kalau itu masuklah pak. Ada peklah sia tadi tu iblis, tapi bantuannya datang tu ndak bantu iblis tu, bantu orang. Kini le ado jugo. Orang ba nyo parangainyo parangai bilih, bantuannya bantu orang. Ado? Ado. Ha. Itu nanti jadi gini tu. Iya kan? Gagah lo tu pak, gagah orangnya pak. Iya kan? Nan jadi aktor intelektual membunuh orang. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, asawanta diperkenalkan jo Abu Lahab, jo Abu Jahal. Lah akrab. Ala diskusi, lah tahu Abu Lahab apa sawananyo rencana pak ko. Abi tu cek Abu Lahab ko kawan-kawannya. Apa ko salah jadi ketua rapek lagi tu angkeknya je. Nyo pengalaman dari awak je. Mujual lah iblis diangkek jadi ketua. Ya kan? Jadi memilih ketua ko calik-calik pak, termasuk ketua masaji. Ku indak abi piti ni. Kalau bati bili pak, abi piti masaji gurunyo. Bara infak orang nyo lapi sadon. Ya kan? Orang kadang-kadang kini kunyang dek kuni lama dek santan pak. Ya kan? Adi pilih orang nan ndak batu. Kalau menaga amrawa, yo nan bengkok naik pak. Nan lurui di mana-mana. Kenda ndak rancak merawa tu. Tapi kalau memilih ketua, ketua apa saja, nan bengkok ko nan kadi wanam, nan lurui nan nan kadi naian. Bapak-bapak, ibu-ibu, lah iblis ketua tu inyo memimpin lah. Sampai di mana pek kalian tadi? Kami berencana Muhammad ko ditangkok pak. Ko indak diusia nama nancak dipakai tu pak. Kata iblis sejak pagi kalian rapik lah, indak pakai liang rapik kalian. Kedua-duanya indak laku dan betul. Dua usul kami terima lah cik pak. Nanti cik Abu Lahab. Ha, ada ngah di kalian. Kalau Muhammad tu ditangkok, nyolah pendek Tuhannya balik aja. Tak pandai Tuhan ko mengari dopa aja. Nama ko alata juza nang kami sangkui yang di Ka'bah ko itu patuang tu pandi ya kecik iblis ni. Nan Tuhan tu Allah, Allah yang menciptakan ambo, Allah yang menciptakan Muhammad, Allah nan menciptakan sadonyo. Itu nan Tuhan. Bahasa wananyo pak, pak kamu nolong kami, pi Tuhan apa? Tuhan Muhammad lo. Nan Tuhan tu yo itu. Ini pelajaran ni pak. Iblis itu bukan mengengkari Tuhan, tapi mengaku bertuhan. Tapi perintah Tuhan indaknya patuhi. Tuhan nama Tuhan Allah. Tuhan tu banyak pak. Bisa batang kayu, bisa jawi serupa orang Hindu tu. Tapi Tuhan yang berhak disembah, diibadahi, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau diusia bapak, akan bertanya mbok cik. Sejak kalian tahu Muhammad tu sejaknya bujang sampai inyo kini kalian banci. Bapak perangainya. Perangainya elok, pak. Malah kami agih galanyo al-amin. Orangnya jo jujur, kalian sendiri nama agih Muhammad tu gala al-amin. Jadi Muhammad tu orang elo deknyo lama nyampe niko kini kalian berang kenyo. Kalau Muhammad tu diusia kama se tercampak ke kampung ni ke pasar gadang, ke palinggam, ke sebarang palinggam, ke pengamiran dibuangnyo. Nyo sahamo jo batang paranci cita balik menanam nyo hidup jo tu macam. Iya kan? Jadi mana nancak pak? Bunuh saja kata iblis. Rapik selesai ketua iblis, bendara Abu Lahab, sekretaris Abu Jahir. Orang tak selesai saja.
keputusan rapi Nabi di dibunuh. Lai jadi indak digagalkan di Allah. Ya kan? Akini orang melakukan tipu daya tu lo balik sampai hari kiamat dosen tiba. Dia ndak mau membaca Al-Quran. Cerita kau lu sampai ke dalam datang hari Rabu besok je lah ya. Baru sudahnya. Sebab waktu untuk sembahyang lah memanggil. Sampai keputusan rapi Nabi dibunuh. Sampai sinan cerita baru. Bagaimana kelanjutannya? Ada seri keduanya. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.